Rosevara Lovers, kita bertemu lagi di channel Essential Oil Rosevara. Nah, banyak dari kita yang bilang, aduh lagi masuk angin nih. Nah, ketika merasa dirinya dalam kondisi sakit. Hal ini udah umum dan turun-temurun di masyarakat. Istilah ini menggambarkan keluhan yang dialami seseorang apabila menggigil, nyeri otot, perut kembung, pegal-pegal, dan demam. Nah, terus gimana nih cara mengatasinya dengan essential oil? Yuk langsung aja kita bahas. Tapi sebelum kita bahas cara menggunakan essential oil untuk masuk angin, kita cari tahu dulu yuk penjelasan masuk angin dari sudut pandang medis. Nah, masuk angin bukan akibat dari banyaknya masuk angin ke dalam tubuh ya, tapi melainkan disebabkan oleh beberapa sebab dari keluhan yang dirasakan. Biasanya masuk angin disebabkan menurunnya daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh menurun, maka akan rentan terhadap virus dan bakteri. Nah, kurangnya paparan sinar matahari juga bisa membuat produksi vitamin D di dalam tubuh menurun. Nah, vitamin D merupakan salah satu nutrisi yang berperan dalam daya tahan tubuh, selain omega 3 dan vitamin C. Turunnya daya tahan tubuh dapat menyebabkan penyakit dengan gejala seperti yang dikatakan orang sebagai masuk angin. Umumnya, gejala yang dirasakan seperti menggigil, sakit kepala, pilek, batuk, nyeri otot, demam, perut kembung, merasa lemas, sering sendawa, dan buang angin. Nah sekarang, ginger essential oil bisa nih membantu Rovers mengatasi masuk angin. Karena ginger memiliki aroma yang merangsang dan menghangatkan. Jadi ginger dapat mengatasi kecemasan, kelelahan, pusing, gangguan pernafasan, dan nyeri otot. Nah caranya bisa dengan dioles. Jadi campurkan ginger essential oil dan minyak karier dengan perbandingan 1:1. Kemudian oleskan pada bagian dada, punggung, dan telapak kaki. Nah yang kedua bisa menggunakan diffuser. Jadi baurkan ginger essential oil menggunakan diffuser. Nah, teteskan 5-10 tetes ginger essential oil pada diffuser yang berkapasitas 300 ml. Nah, yang ketiga, bisa hirup langsung dari botol. Nah, hirup dengan jarak kurang lebih 2 cm dari hidung sambil bernafas panjang selama kurang lebih 5 menit. Nah, oke teman-teman, jadi itulah tips mengatasi masuk angin dengan ginger essential oil. Semoga video ini membantu ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan atau kalian ada request aku buat video apa, silahkan tulis di kolom komen ya. Bye, see you next video!